buat modalnya. Terus Pak Uyunya udah nanya? Kayaknya sampai sekarang belum. Buktinya dia belum kasih kabar kita, iya toh? Iya sih. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Lu maling ya? Muntun-muntun atuh ini mah. Ini bestinya Bang Bowo, Teddy. Gua kira lu maling. Punten-punten atuh ini mah, kata Bang. Gua mau duduk, Ben. Oh, mau duduk? Ya, ayo tuh, saya bantuin. Punten-punten ini mah, kata Bang. Katanya Bang Bowo teh ketabrak mobil. Ya begitu dah. Gua sekarang jadi begini. Terus gak bisa kerja atuh ya? Iya. Punten-punten atuh ini mah. Bang Bowo kerjanya jadi tukang parkir kan ya? Iya. Kenapa? Bareng sama Bang kan? Iya. Tadi saya minta sama Bang buat gantiin Bang Bowo. Tapi Bang teh gak ngasih. Emang parkirannya teh di mana tuh? Jauh? Ted, gue masih ngantuk, Ted. Gue mau tidur dulu ya. Balikin gue, Ted. Bikin ribet aja, Ted. Masuk. Cukup. Aduh, gak bisa. Cukup banget ya. Anaknya doyan sambal ya, Bu? Iya, kata orang sambal ijonya Po Uyuy mantep. Bentar, Bu, ya. Udah, Be. Udah, datangnya jelek. Udah, Be, udah tua masih genit aja. Bukan mukanya, mereka kurang bagus. Emang gimana sih, Beng, meleksanya? Masa dibilang kuping gua kagak kenapa-kenapa? Kan gua sendiri yang ngerasain. Emang gimana ceritanya, Jak? Kata dokter, babe lu ini kecapean, suruh banyak istirahat, faktor umur biasa. Babe sih susah disuruh istirahat. Ya kalau gitu mah gua gak ngerti dah, lu yang ngatur aja, pokoknya ini mesti banyak istirahat. Nah, kalau kagak, lu kasih obat tidur aja. Enak aja lu, Jak. Enak aja lu, ntar gua tampol. Mau obat tidur apa potas, mau dikasih potas? Kagak aja sih lu. Oh iya. Mbak Surti, gimana dagangan? Rame nggak? Sepi banget, Mbak. Dagangan Mbak Amira gimana? Sama. Jadi gimana nih soal resto? Jadi apa enggak? Kata Mpok Uyuy mau nanya emak dulu buat modalnya. Terus
Pak Uyunya udah nanya? Kayaknya sampai sekarang belum. Buktinya dia belum kasih kabar kita, iya toh? Iya sih. Apa kita langsung aja nanya ke kosan? Loh, Mpok Uyuy itu di rumahnya Mbak Amira, bukan di kosan. Maksud saya, kita langsung aja nanya ke emak. Oh, ya udah kalau gitu saya tak nelpon Mpok Uyuy dulu ya, Mbak. Iya. Ini, Bu. Makasih ya, Pok. Sama-sama. Halo, Mbak. Pok, udah nanya ke emak belum? Ya, belum sempet, Mbak. Oh, ya udah, Mbak Amira ngajak ke kosan emak bareng-bareng. Oh, ya udah bagus deh kalau gitu. Ntar tolong sekalian tanyain juga. Lah, emang Pok Uyuy gak ikutan? Ya, Mbak, saya kagak bisa soalnya Babe masih sakit. Mbak Amira mau gak ya kalau berdua aja? Mbak Surti coba tanya aja ke Mbak Amira. Iya, Pok. Sur! Astagfirullahaladzim! Babe, ngagetin aja. Eh, gua ke si Murad dulu ya. Pak Haji lagi sakit, Be. Oh, begitu? Iya. Babe mau kemana? Ya, nanya. Ke si Murad lah. Kan Pak Haji Murad lagi sakit, Be. Justru itu, gua mau jenguk. Oh. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mpok Uyuy nggak bisa ikutan. Loh, kenapa Mbak? Pak Haji Murad sakit. Ya Allah, Pak Haji sakit apa? Waduh, sakit apa ya? Tadi saya nggak nanya. Ya udah, apa kita berdua aja yang nanya ke emak? Ya udah, ayo. Berangkat sekarang ya Mbak. Jangan sekarang Mbak. Ini saya lagi bikin pesanan sop buah, ada yang beli 5 bungkus. Oh. Main apa sih? Main game ular. Main ular di handphone canggih. Main ular di handphone gua nih yang jadul. Beda, Jak. Game ular di handphone kamu mah kotak-kotak bentuknya. Ini mah kayak asli, ada warnanya tuh. Ya. Kamu kenapa? Masih galau? Agak. Emang gua sih, pun. Marah lu berdua. Ojak, hahaha. Ngomongin lu ya, gue. Ngomong. Lu pada ngomongin gue ya. Terbalik tadi, terbalik. Gimana orang baru nyampe kok gue ngomongin? Bukan masalah baru nyampe. Lu nanya. Hey, lu pada ngomongin gue ya. Lu maksudnya? Maksudnya gue tuh lu coba lu ngomong. Lu ngomongin gue ya. Nah itu. Enggak, gue nanya ini malah nah itu. Ya enggak ya, enggak. Oh, ya udah kalau enggak. Coba ulangin dari jalan. Enggak boleh dari jalan. Kan tadi kamu salah. Ngelawak mulu lu. Deh. Beh. Si Murad sakit. Loh, sakit apaan? Nah ini gua mau jenguk. Lu kenapa bawa pancingan atuh? Terlanjur ke bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baba lu sakit, Yoy? Iya, Be. Gara-gara kupingnya gatel, palanya jadi puyeng. Udah ke dokter belum? Udah, tapi emang dokter cuma disuruh istirahat doang. Ya udah tuh, Be. Kita mancing aja. Lu gimana sih? Kan belum ketemu sama si Murad. Ulu, tadi kan kata dokter si Hajinya harus istirahat. Kalau ada kita, si Haji nggak bisa istirahat, atuh. Ya udah. Yoy, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoi. Kenapa, Be? Kenapa sih, Be? Gua
barusan telepon si Hamja. Ya ampun, Be. Disuruh istirahat, malah teleponan. Lu dengerin dulu. Gua telepon si Hamja juga. Gua mau cari informasi biar gua sehat. Terus dapat info apa? Kata si Hamja nih, biar sehat pakai kalung kesehatan. Ya elah, Be. Kagak usah percaya begituan. Yuk, ini bukan musrik. Iya, Uyuy tahu, Be. Tapi tuh kalung-kalung begitu kagak ada pengaruhnya. Ada, Yuy. Si Hamja kan dulu pengen jadi dokter. Dia tahu yang soal beginian. Baru kepengen jadi dokter kan, Be? Belum jadi dokter beneran. Ya udah, kalau lo nggak mau beli enak. Babe mau kemana? Gue mau tidur. Siapa tahu gue mimpi punya kalung kesehatan.